Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Terus ke Depan yang ditulis oleh Edley A. Esteb, PhD. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Sebuah Perbuatan Mengenai Kebaikan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Anak-anak, sebuah kisah yang menyentuh diceritakan mengenai perbuatan akan kebaikan oleh Babe Ruth. Babe mempelajari kasus seorang anak berusia 13 tahun yang mengalami operasi serius dan tampaknya tidak berhasil. Kasus ini tampaknya tidak memiliki pengharapan. Raja Home Run tahu bahwa ia adalah pahlawan anak-anak pada saat itu. Maka ia memutuskan untuk mengunjungi anak laki-laki itu di rumah sakit di New Jersey. Ini merupakan perjalanan yang cukup panjang, mengingat keterbatasan waktu yang ia miliki. Akan tetapi, ia pergi dan bertemu anak laki-laki itu. Babe Ruth duduk di pinggir tempat tidur dan berbicara kepada anak itu selama waktu yang diberikan oleh para dokter. Kemudian ia berkata kepada Johnny bahwa ia akan melakukan home run sore itu khusus untuknya. Ia memang melakukan home run untuk Johnny. Tumbuh semangat dari kehidupan anak itu, dan dengan segera kesehatannya mulai meningkat. Sukar dipercaya melihat perbuatan baik ini hanya dengan sebuah kata. Kamu dapat melakukan sesuatu bagi tubuh, pikiran, dan hati manusia. Johnny hanyalah salah satu contoh bagaimana sebuah perbuatan dapat memancarkan sesuatu dalam hati manusia yang cenderung membangkitkan kekuatan dan tenaga yang baru untuk menolong kita berjuang dan bertahan. Kebaikan tampaknya jarang dilakukan, seperti radium di dunia yang penuh rencana egois. Dan akan tetapi, jika kebaikan diterapkan dengan seni, dapat menyembuhkan luka bagi hati yang terluka. Oleh karena Allah adalah kasih dan Kristus datang untuk menyatakan kasih Allah bagi umat yang hilang. Kita harus menerima lebih dan lebih lagi Roh Kristus. Anak-anak, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi
tidak menurut Kristus. Kolose 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, apakah engkau sementara mempunyai pengalaman seperti Babe Ruth? Mempunyai seorang teman atau saudara yang sementara berada dalam pergumulan dan membutuhkan semangat atau motivasi untuk membantunya tetap bersemangat dan mempunyai pikiran yang positif? Anak-anak, maka hari ini engkau dapat melakukan sebuah perbuatan mengenai kebaikan. Engkau dapat memberikan pertolongan kepada mereka yang sementara dalam pergumulan. Engkau dapat memberikan kata-kata positif yang akan memberi semangat baru kepadanya. Engkau dapat memberikan pertolonganmu melalui perbuatan baikmu. Anak-anak, belajarlah untuk bermurah hati kepada semua orang, tanpa memandang apapun daripadanya. Mintalah Yesus untuk menolongmu menabur kebaikan bagi semua orang, khususnya yang benar-benar membutuhkan pertolongan darimu. Ingatlah ayat renungan pagi hari ini. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.